Dunia di mana kita hidup adalah dunia di mana orang enggak berani melawan arus. Hukum kadang-kadang tidak lagi ditegakkan sesuai dengan aturan hukum, tapi hukum ditegakkan dengan suara terbanyak manusia yang untuk menyenangkan banyak orang. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya khawatir banyak pejabat sudah bermain sebagai pemain-pemain sandiwara. Banyak hamba-hamba Tuhan sudah bermain sebagai pelakon-pelakon sandiwara. Kenapa? Karena hanya kita berusaha menyenangkan hati semua orang. Saya bangga dengan Yesus. Dia bukan pribadi yang menyenangkan hati semua orang. Tapi dia pribadi yang cuman hanya berfokus pada Tuhan dan berkata, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saya harus berani melawan arus. Walaupun kau dianggap gila, walaupun kau dianggap aneh, tetapi ini yang saya mau bilang, kehilangan apa saja untuk Yesus, kita tidak pernah rugi. Justru ketika saya berani melepaskan segalanya buat Yesus, Yesus akan melepaskan segalanya buat saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya.